Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Just & Co. Kali ini saya akan membahas mengenai televisi 24 inch merek Sharp ya. Dimana kondisi saat ini layarnya adalah glitch atau ngeblur begini. Ini faktor karena layar ini sudah diganti mesin dengan mainboard merek LG. Ketidakcocokan ini menyebabkan gambar menjadi glitch. Saya akan coba untuk mengatasi bagaimana untuk memperbaiki problem seperti ini ya. Tetap simak dan perhatikan terus sampai habis penjelasan dari saya mengenai kerusakan pesawat televisi seperti ini. Nah, jika kita ingin mengatasi ngeblur itu, di sini di rangkaian tikon ini terdapat titik atau poin namanya LPDS select ya. Biasanya terdapat di pin nomor 9 jika kita urutkan dari posisi yang terdapat tegangan nih. Di sini kan jalur tegangan, biasanya ini berarti kaki nomor satunya kita urut dari sini. Nah, sampai titik nomor 9 itu biasanya test point LPDS select. Jika gambar ngeblur atau glitch, kita dapat ngecek dulu tegangan yang terlebih dahulu pada LPDS select ini, dia terdapat tegangan atau tidak. Karena kita jika pada LPDS select ini terdapat tegangan, maka kita harus membuang atau mematikan tegangan tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika rangkaian LPDS ini tidak ada tegangan, kita harus memberi tegangan 3,3 volt pada LPDS select tersebut ya. Nah, di sini saya ukur terlebih dahulu test point nomor 9. Dia terdapat resistor ya. Nah, pada dapat resistor udah saya ukur posisi 9 itu di sini. Nah, di sini dia terdapat tegangan 2 volt lebih ya, 2,2 lah ya. 2,2. Maka untuk itu kita harus membuang atau mematikan tegangan tersebut. Di sini saya sudah memasang kabel jumper ya. Kabel jumper ke ground ya, dari ground. Nah, karena pada sistem tikon sini terdapat tegangan di LPDS select ya, maka kita akan coba menggroundkan dulu dan melihat apakah ada perubahan ya terhadap gambar, dimana gambar saat ini masih glitch ya, masih glitch atau ngeblur, buram. Kita tempel saja, coba dulu sebelum dipermanenkan. Kita tes. Kita lihat gambar jadi normal ya. Gambar normal. Kalau saya lepas, nah dia ngeblur. Saya coba pasang lagi. Dia normal lagi ya. Nah, ini posisinya saya pasang tuh di ground. Nah, saat ini saya akan coba mempermanenkan biar hasilnya menjadi joss. Nah, sekarang ini saya sudah menjumper ya. Nah, pin 9 di LPDS ini ke ground ya. Nah, kita saksikan untuk gambarnya lagi. TV sedang kedap ini menyala ya. Ya. Nah. Ini adalah gambarnya sudah normal. Sudah terlihat tidak ngeblur ya. Oke. Nah, mantap. Simak terus video dari kami Just & Co yang akan memberikan
penjelasan dan macam-macam ya yang bisa dapat menambah ilmu untuk kalian semua. Saya harap untuk meng-like dan mensubscribe video-video kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda nilai video ini bermanfaat, silakan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Terima kasih.